إجاب الله واتبع سنتان واقتد هداك الله بالأسلاف يهدي اليقين لعينه وصلوا وثم جواهر الأصداف اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن سيل حبشي وكب أبو العطاس ثم إلى أحب عبد الله بن حسين عطاس وأولادي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السجار ثم إلى عصار بن محسن الحامية ثم إلى روح الحبيب حسين بن مقعد دوس عبد الرحمن بن عبد بن عبد الحداد ثم إلى روح عبد الله بن الزبير وأولادي ثم إلى روح عمر الكاف ثم إلى روح أبي رحمن بن عبد السجار ثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد السجار ثم إلى أبو زيد بن طحمة الدوس ثم إلى حبيب قلبي بن أحمد باسيل ثم إلى حبيب أحمد بن شهاب ثم إلى حبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى حبيب إبراهيم بن علي بن شهاب بن أسقاف ثم إلى روح أبانا وأمهاتنا جدادنا جدتنا لإخواننا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يرضى جد بجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ta'ala ankum ila anqal. Al-khamisu tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. وما بتربيته بعد وفاة أمه جده عبد المطلب وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده ولما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مات جده بعد أن كفله 2 سنين وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب وكان فقيرا فوسع الله رزقه وكان صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه قانعا بما قسمه الله ويسره له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia, di bulan mulia, Allah pertemukan kembali kita di tempat yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bersama-sama bersilaturahim dan mempelajari sejarahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kita khulasah kitab khulasah Nurul Yaqin fi sirah sayyidil mursalin, yang insyaallah Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita membaca di bab yang kelima, yaitu bab tentang tarbiyatuhu wa wafatu jaddih, tentang bagaimana
proses pendidikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Dikatakan di situ qala al-Malik rahimahullah wa nafa'a Nabi fi darainya amin. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladi. Qama bi tarbiyatihi yaitu dikatakan di sini menegakkan atau mendirikan pendidikannya ba'da wafati ummihi setelah wafat ibunya. Artinya setelah ibunya wafat, yang mendidik Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah jaddu, yaitu kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib, yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini sudah kita ketahui, beliau adalah seorang tokoh, bukan hanya tokoh dari Bani Hashim, tapi juga tokoh bangsa Quraisy, tokoh kota Mekah. Orang-orang Mekah tentunya banyak sekali gobilah-gobilah besar di kota Mekah. Yang paling besar itu adalah bangsa Quraisy, dan yang termulia di antara bangsa Quraisy adalah Bani Hashim. Dan beliau ini tokohnya Bani Hashim, tokohnya Quraisy, tokohnya Mekah, Abdul Muttalib. Seperti yang sudah kita sering dengar dari hadis Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min kinanata, yaitu Inna Allah astafa min waladi Ismail kinana, wastafa min kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Dikatakan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengatakan, Inna Allah astafa min waladi Ismail, Allah telah memilih dari anak keturunan Nabi Ismail kinana, yaitu gobila, anak yang paling mulia dari anak Ismail adalah kinana. Wastafa min kinanata Quraisyan, dan Allah telah memilih dari Bani anak kinana. Kinana punya anak banyak, yang paling mulia adalah bangsa anak yang bernama Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari Bani Quraisy, dari Quraisy yang paling mulia adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku dari Bani Hashim. Itu kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak setiap apa Quraisy itu Bani Kinanah, atau tidak setiap Kinanah Quraisy. Jadi tidak setiap Kinanah Quraisy. Tidak setiap Quraisy Bani Hashim. Tapi setiap Bani Hashim pasti Quraisy. Setiap Quraisy pasti Bani Hashim. Ya, Kinanah. Ini jadi gabungan yang paling mulia di antara anak-anak Ismail adalah Bani Hashim. Dan Abdul Muttalib orang terpandang, orang yang sangat-sangat ditokohkan di Bani Hashim. Secara otomatis kalau sudah Bani Hashim yang ditokohkan, otomatis yang ditokohkan Bani Quraisy. Kalau sudah di Quraisy ditokohkan, ya pasti Bani Kinanah dan yang lainnya pasti mentokohkannya dia. Ini adalah Abdul Muttalib, jadi orang yang sangat dipandang. Yang mungkin sering kita dengar cerita tentang Ababi, itu juga kembali kepada Abdul Muttalib. Bagaimana Abraha waktu itu menyerang Mekah dan mengambil semua harta-harta, terutama binatang-binatang ternak milik penduduk Mekah. Itu yang sudah kita ceritakan sebelumnya, yang membela dan yang menghadap Abraha adalah Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini orangnya luar biasa ditokohkan. Yang kedua, fisiknya juga disebutkan sangat tampan. Abdul Muttalib tampan lahu haibah qawiyah, dan punya wibawa yang sangat besar. Orang kalau ngadep kepada Abdul Muttalib itu langsung nunduk, karena wibawanya bukan serem, bukan menakutkan, bukan galak, tapi wibawa. Sampai-sampai Abraha waktu ketemu dengan Abdul Muttalib, yang biasanya Abraha duduk di singgasananya di kursi kebesarannya, ngelihat Abdul Muttalib, Abraha langsung turun dari singgasana atau dari kursi kebesarannya, langsung ngajak Abdul Muttalib duduk di bawah di karpet seperti ini. Di dalam sejarah dikatakan Abraha tidak pernah duduk di bawah, selalu duduk di kursi. Nah, kekuasaannya, kebesaran itu. Kenapa? Karena melihat Abdul Muttalib, langsung dia down melihat Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini merupakan orang yang fisiknya ganteng, tampan, punya wibawa yang sangat besar. Dan ini adalah tentunya kakek-kakek Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi jadinya seperti ini tidak heran, karena memang dari kakek-kakeknya juga orang-orang yang sangat mulia dan sangat
luar biasa, dari fisiknya juga tampan sekali. Ini Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini kana yuhibbuhu. Abdul Muthalib ini sangat mencintainya. Siapa? Di sini maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yuhibbuhu ay yuhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsara min hubbi, yaitu lebih banyak daripada hubbi, dari cintanya dia li auladi, kepada anak-anaknya. Jadi Abdul Muthalib cinta sekali dengan Rasulullah, melebihi cintanya dia kepada anak-anak sendiri. Abdul Muthalib aulad, ya, karena Abdul Muthalib punya anak laki-laki banyak sekali. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12 anaknya Abdul Muthalib laki-laki. Yang perempuan tidak disebut, ada perempuan, tapi yang disebut adalah aulad. Jadi anak dia banyak. Tapi biasanya kan memang walaupun anak perempuan itu dicintai, tapi biasanya mengungkapkan itu di aulad. Aulad ini bisa masuk ke dalamnya anak laki dan perempuan. Anak laki dan perempuan disebut aulad. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ullah. Aulad atau anak. Nah, maksud di sini anak laki-laki kalimatnya, tapi masuk juga ke dalamnya perempuan. Dan di sini disebut aulad adalah karena memang Abdul Muthalib banyak anaknya. Anak laki-laki banyak. Ada yang mengatakan 12. Semuanya yaitu laki-laki yang kekar kuat, karena memang sudah kita singgung sebelumnya. Waktu penggalian sumber air Zamzam. Bagaimana waktu itu Abdul Muthalib bermimpi melihat air Zamzam ada yang saat ini sudah terkubur lama, tidak ketahuan sumbernya Zamzam. Dia mimpi, di dalam mimpinya itu disebutkan dalam riwayat, beliau bermimpi di tengah padang pasir ada seekor burung terbang, kemudian hinggap di pasir itu, kemudian menggaruk-garuk dengan kaki dan paruhnya. Nggak lama keluar air, akhirnya terbang. Besoknya mimpi begitu lagi sampai 3 kali. Akhirnya kata Abdul Muthalib bin Ishaq, di sini ada sumber air. Di tempat itu, di dekat Ka'bah di mimpi. Langsung diambil, digali. Apa pasir itu, karena diyakin di sini akan ada sumber air. Karena dia bermimpi 3 hari berturut-turut, 3 malam. Mimpi yang sama, burung itu menggali dengan tangan dan paruhnya di tempat itu. Tapi saat mau menyuruh, mau menggali, orang-orang Quraisy Mekah sudah langsung minta, kenapa disuruh menggali di sini? Kata Abdul Muthalib, saya rasa di sini ada sumber air. Oh, kalau memang ada sumber air, nanti kita dapat berapa bagian? Wah, udah mulai bahas apa? Bisnis belum kerja. Itu belum kerja, udah mulai apa? Saya berapa bagian ribut? Wah, kata Abdul Muthalib, ini nggak bisa. Ini karena beliau tujuannya bukan untuk pribadi, bukan untuk kerja, bukan untuk bisnis, tapi untuk apa? Muslimin, karena ini syarat petunjuk. Akhirnya dia batalkan penggalian itu dan diminta kepada Allah semoga diberikan anak laki-laki yang bisa apa? Menggali air sumur. Dan ternyata setiap tahunnya kelahiran anak apa? Laki-laki. Nah, di dalam riwayat beliau bernada, kalau ada yang betul terkabul anak laki-laki dikasih sama Allah dan bisa menggali ini, dia akan korbankan apa? Satu di antara mereka. Dan akhirnya benar, punya anak laki-laki itu yang luar biasa dan bisa digali. Dan akhirnya tidak perlu bantuan dari apa? Dari kafir Quraisy Mekah, dan dia wakafkan ini untuk orang-orang yang masuk dan tinggal di kota Mekah. Ini jadi bicara tentang Mekah, yang paling besar jasanya itu dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuat kampung atau kota atau negara Mekah waktu itu pertama adalah Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim, yaitu neneknya dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya langsung dari Nabi Ismail. Lain dengan Ishak alaihi salam, yaitu ada di Palestina, jadi Mekah, Sayyidah Hajar. Kemudian yang menimbulkan membangunnya kakeknya Nabi Ibrahim dan Ismail, kakek beliau. Dan yang mengeluarkan air Zamzam ini juga siapa? Kakek beliau Abdul Muthalib. Jadi bukan cuman asli kota Mekah Nabi Muhammad itu, tapi yang membuat, yang membuat kota itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Makanya saat Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, beda dengan diusirnya orang-orang muslimin lain yang sakit hatinya dan rasa beratnya itu beda. Karena orang lain itu
boleh asal dari Yaman, boleh dari Basra. Tapi kalau Nabi memang sudah apa? Orang asli, bukan asli Mekah lagi, pendiri kota Mekah dia. Tapi dengan luar biasanya diusir oleh kafir Quraisy Mekah. Nanti kita akan membahas itu. Intinya, Abdul Muthalib punya jasa sangat besar dan anak-anaknya banyak. Dan akhirnya tergali keluar air dan akhirnya beliau juga apa? Melaksanakan apa yang sudah dinazarkan untuk menyembelih atau mengorbankan salah satu putranya. Waktu di Quran di apa undi keluarlah Abdullah ayah Nabi Muhammad, tentunya Rasulullah belum lahir. Diundi lagi Abdullah, keluar lagi Abdullah. Akhirnya kata Abdul Muthalib berarti Abdullah dipotong. Tapi dia sangat berat karena Abdullah ini orang anak di antara anak-anak yang paling disayang karena anak yang paling terakhir. Anak bungsu ya di dalam sebuah keluarga biasanya bungsu itu lebih apa? Punya tempat lahu makanan inda walidin, yaitu punya tempat pasti di sisi keluarga terutama ayahnya. Jadi Abdul Muthalib agak berat. Akhirnya ada yang menyarankan, wahai Abdul Muthalib, coba deh pergi ke Madinah. Di Madinah di sana banyak apa? Dukun, kalau bahasa kita dukun zaman dulu ya, nggak ada ulama zaman sebelum ada Rasul ini. Banyak dukun di sana yang bagus-bagus, ahli-ahli. Coba ditanyain bagaimana solusi masalah dia. Akhirnya benar Abdul Muthalib berangkat. Di sana ditanyakan kepada ahli Madinah. Penduduk Madinah dukun sana mengatakan, sudah begini aja, Abdullah dibuat satu kertas atau ditulis dan satu lagi unta, 10 unta dikocok, diundi. Nanti kalau keluar namanya Abdullah berarti untanya harus ditambah. Tapi kalau keluar unta maka cukup untanya dipotong, Abdullah selamat. Hari dibuatlah yang tadi undiannya anak-anak, sekarang undiannya anak yang terakhir Abdullah dengan unta 10. Pas keluar Abdullah, berarti kocok lagi Abdullah, Abdullah ke Abdullah, tambah yang tadi 10 tambah 10 unta 20. Kocok lagi Abdullah, Abdullah tambah 20, 30, 40, 50 sampai 100. Pas 100 unta dikocok, keluar 100 unta. Dikocok 100 unta lagi, kocok 100 unta lagi, maka kata dukunnya cukup. Berarti Abdullah selamat, engkau potong 100 ekor unta. Sampai sekarang itu menjadi diat orang yang membunuh, yaitu harga jiwa itu 100 ekor unta. Dan akhirnya dibuatlah motong 100 ekor unta dan diselamatkanlah siapa? Abdullah ayah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muthalib kaya om itu. 100 ekor unta berapa itu harganya? Satu unta yang dia sapi kambing biar sapi itu 20 kecil sama 30. 30 kambing eh sapi 30. Taruhlah untuk harga sapi kali apa? 100. Tiga miliar zaman dulu. Wah, ini luar biasa. Ini sampai sekarang jadi hukum kisos ya. Kalau keluarganya memaafkan harus bayar apa? Diat. Berapa diatnya? 100 ekor unta. Nah ini Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu tambah lagi sejak kejadian itu. Wah, Abdul Muthalib tambah disegani oleh kafir Quraisy Mekah. Zam-zam keluar kejadian seperti ini. Akhirnya mereka semuanya merujuk kepada Abdul Muthalib. Ibunya Nabi meninggal, Rasulullah ikut dengan Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib tadi punya anak banyak, tetapi ia Nabi Muhammad lebih dicintai daripada semua anak-anak. Bagaimana kelihatan tanda-tanda Rasulullah lebih dicintai kepada Abdul Muthalib daripada anaknya? Abdul Muthalib punya tempat duduk. Begini tempat duduk di sisi Ka'bah, di pinggiran Ka'bah, di antara bukan Mutazam, dekat di Hijr Ismail. Itu ada tempat khusus untuk Abdul Muthalib. Jadi kalau ada rapat, orang pada kumpul, tempat beliau sendiri. Kalau orang-orang luar Arab itu sebelah sana kursi, kalau ini di bawah. Nah dari tempatnya khusus. Itu gak ada yang berani. Jangankan orang lain, anak sendiri gak ada yang berani duduk di situ. Tapi Rasulullah datang, masih kecil Nabi Muhammad, datang ke situ disuruh duduk tempat. Dan dia disuruh, kalau ada Rasul, Abdul Muthalib pada Nabi Muhammad, dia minggir. Sebelah kanan, sebelah kiri, tempat duduknya dia kebesarannya disuruh duduk Nabi Muhammad seperti kecil, suruh duduk situ. Ini yang lain semua anak-anak di depan, nggak ada yang duduk di situ. Tidak ada yang berani dan tidak pernah duduk di tempatnya dia kecuali siapa? Rasulullah SAW. Sampai waktu sekali waktu sebelum rapat dimulai kumpul semua orang-orang, Rasul datang duluan, langsung aja duduk di mana?
di singgasananya di tempat duduknya si Abdul Muttalib. Anak-anak yang melihat begitu langsung pada maju, disuruh apa? Kemarin disuruh duduk situ. Sekarang nggak ada apa? Kakeknya belum datang, mau duduk situ. Anak-anaknya Abdul Muttalib mau ngambil, nggak tahu jangan lama jauh jatuh Abdul Muttalib. Jauh, biarin biarin, biarkan di tempat itu. Lahu sya'an, dia akan punya kedudukan yang besar nanti semasa besar. Abdul Muttalib tahu, ini anak punya kedudukan besar nanti. Dia cocok ke tempat itu. Dia cocok ke tempat itu. Jauh biarnya. Jadi jangan diusik, jangan dibiarkan diusik. Duduk Rasulullah. Jadi Abdul Muttalib tahu betul bahwa ini anak bakal punya apa? Lahu sya'un 'adzim. Dia bakal punya kedudukan yang sangat agung nanti di masa belakangan nanti. Nanti ini masa dewasa dia akan punya kedudukan yang besar. Cocok dia di tempat itu. Yang lain enggak bisa peduli. Ini Abdul Muttalib punya apa? Kuat juga. Nah, ini mereka ini walaupun belum beriman kepada Allah di masa itu, masa fatrah ya, masa fatrah belum ada apa rasul atau nabi yang datang. Jadi ini disebut masa fatrah. Ini dikelihatan kata anaknya, wah kakek kita subhanallah kepada apa, kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka itu semua tahu cucunya bukan hanya Nabi Muhammad, mereka banyak cucunya. Ini kan anak-anaknya Hamzah, Abbas dan seterusnya itu adalah siapa, termasuk Abu Lahab, mereka punya anak-anak. Tapi Abdullah yang punya anaknya, cucunya ini dari Abdullah dan Nabi Muhammad punya apa, kedudukan yang sangat istimewa di kakeknya, bahkan melebihi cintanya kakek kepada anak-anak. Duduklah di situ dan akhirnya ini menunjukkan bahwa oh betul-betul luar biasa. Makanya Mu'alif bilang bahwa karena yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladi. Dan kelihatan juga dari kebiasaan dikatakan oleh anak-anaknya, kami walaupun sudah kumpul, sudah datang di meja makan, mau makan sama kakek Abdul Muttalib sama bapaknya, nggak boleh makan sampai nunggu Nabi Muhammad datang. Saya masih kecil, dia main-main, tunggu, nggak boleh makan sebelum Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang baru mereka makan. Nah, ini menunjukkan bahwa kata si anak-anak luar biasa nih, jadi apa? Jadi cucu istimewa nih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah makanya di sini aktsar min hubbihi li auladi, lebih dicintai ini Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Begitulah Rasulullah tumbuh dengan penuh cinta dan penuh penghormatan dari kakeknya, dan tentunya seluruh anak-anaknya sangat menghormati karena memang kakeknya, bapaknya menghormati Rasul, maka semua mengikuti menghormati Rasulullah SAW. Falamma balagha umruhu, dan ketika sampai umurnya tsamani sanawat, yaitu 8 tahun, mata jadduhu, meninggal juga kakeknya. Kan beliau ikut sama ibunya umur berapa? Waktu ibunya meninggal 6 tahun. Dia umur 6 tahun. Waktu dia berangkat kemana, ke Madinah, apa namanya, ziarah kepada bapaknya yaitu Abdullah di Madinah. Sepulang dari Madinah meninggal ibunya yang bernama Sayyidah Aminah di Abwa. Itu kejadiannya Rasulullah umur 6 tahun. Nah, itu sudah 6 tahun baru balik dari Madinah, langsung dibawa ke kakeknya. Jadi selama mulai hidup bersama kakeknya yaitu umur 6 tahun. Dan setelah umur 8 tahun mata jatuh, kakeknya juga meninggal. Ba'da'an kafalahu, setelah kakeknya memeliharanya, apa, mendidiknya, kemudian mengasuhnya sanatain, selama 2 tahun. Jadi kakeknya sempat memelihara, mendidik, menanggung kehidupan Nabi pada selama 2 tahun. Setelah itu Rasulullah meninggal. Abdul Muttalib meninggal, Rasulullah baru usia berapa? 8 tahun. Jadi baru umur 8 tahun. Ini adalah meninggalnya kakeknya, jadi hanya 2 tahun memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafati jaddi, dan tentunya ayahnya wafat bagaimana, dalam keadaan kafir atau dalam keadaan iman atau dalam keadaan fatrah? Fatrah. Nah, zaman-zaman sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, semuanya kita bilang matinya dalam keadaan apa? Fatrah. Jadi fatrah ini artinya zaman sebelum masuk dakwah baik dengan Nabi dan Rasul. Berarti itu zamannya fatrah. Lalu bagaimana hukum fatrah? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Kalau kita bilang kafir, belum ada wahyu, belum ada pembawa wahyu, belum ada Nabi dan Rasul yang datang ngasih tahu.
Kalau kita bilang belum beriman, emang belum beriman, karena kan belum tahu. Belum tahu dia apa. Maka jadi ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan khawarij atau mu'tazilah. Yang kalau mu'tazilah berpendapat siapa saja walaupun belum dapat wahyu, belum ada orang yang membawa wahyu, membawa pelajaran, belum dakwah, kalau mati belum tidak beriman, maka kafir, masuk neraka khalidina fiha. Tapi ahli sunnah enggak begitu. Misalkan ini pulau di tengah lautan, di tengah samudra. Ada seorang bayi baru lahir ditaruh di sini. Bayi sendirian. Lalu dia tumbuh besar, dia tidak beriman. Sementara ini ketutup pulau di tengah yang tidak pernah disentuh orang, tidak pernah ada yang masuk dan tidak bisa keluar. Bayi ditaruh di sini. Kalau dia mati dalam keadaan kafir bagaimana? Ini disebut fatrah, walaupun zaman sekarang. Kenapa? Karena dia tidak tahu adanya apa? Adanya Tuhan, adanya Allah, syariat, dari mana dia tahu? Tidak boleh, mesti tidak tahu dia sendirian. Dari nol, bayi sampai meninggal. Di tengah lautan yang tidak ada orang bisa masuk, dia tidak bisa keluar. Ini maka disebut zaman apa? Zaman fatrah. Kalau kaum Mu'tazilah enggak bisa, dia punya akal, punya logika, harus tahu mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Itu enggak bisa. Mengetahui Allah tidak dengan logika saja, harus dengan apa? Harus dengan akli. Selain akli adalah nakli. Maka kita nanti di dalam pelajaran tauhid ada dalil nakli dan akli. Kalau akli saja enggak bisa. Banyak orang-orang apa? Yunani, Romawi, Persia dulu akalnya pintar-pintar, tapi enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak cukup dengan akal, tapi harus dengan nakal. Tapi kalau di wilayah sini antum jangan bilang fatrah. Di kampung keramat dia bilang, anu belum nyampe Ustaz dakwah ke sini. Ustaz enggak ada yang masuk ke kampung aneh. Jadi kami masuk dalam masa apa? Fatrah. Enggak ada zaman sekarang kita naik angkot bisa. Keluar apa? Ini ada semua ini tentunya meniadakan, menafikan alasan fatrah di zaman sekarang. Karena sudah banyak yang apa? Canggih di dakwah-dakwah luar biasa. Nah ini oleh karena itu berkaitan dengan Abdul Muttalib meninggal. Sudah, antum gak usah menghukumi neraka surga. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah waktu kakeknya meninggal, Nabi nangis. Nabi nangis. Berarti Nabi sayang sama dia, udah. Nah, kalau antum meninggal Nabi belum tentu nangis. Pakai nyala-nyalain kakeknya, kafir berantem. Siapa itu? Enggak pernah punya jasa. Dia pernah mengasuh Nabi 2 tahun. Antum pernah ngasuh Nabi enggak? Ketemu aja enggak pakai apa? Nyalain seperti Rasul sangat disayang, dicintai Rasul, merasa bahagia 2 tahun di bawah naungan siapa? Nah, antum harus mikir begitu tuh. Jangan cerita apa? Kalau iman kafir pun gayanya kamu punya jasa enggak sama Nabi? Malah nyusahin Nabi kalau sekarang kita ini. Bukan apa? Nah ini apalagi bundanya dibilang kafir. Ibunya waktu meninggal Nabi berat meninggal. Sampai Nabi waktu ibunya dikubur turun, itu Nabi lompat ke kuburan umur 6 tahun. Gak mau dikubur ibunya. Ditahan. Ditahan jangan sampai dikubur. Padahal dia umur 6 tahun. Nangis dari Mekah ke Madinah nangis. Bagaimana kita bilang kafir masuk neraka ibunya? Antum apa jasa sama Nabi Muhammad SAW? Sama jasa sama Nabi kapan kita dapat? Mereka ini orang-orang yang punya jasa yang sangat apa? Besar. Maka kita bilang hal-hal seperti ini, kita bilang ini sudah apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti surga neraka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah ahli sunnah. Thariqah Sa'da Ba'alawi begitu bersih. Dia tidak mau membab seperti ini, bilang semoga Allah memberikan pembalasan layak untuk jaduh, yaitu untuk Abdul Muttalib yang telah membuat Nabi bahagia selama 2 tahun dihormati. Bahkan anak-anaknya Abu Lahab dan semua itu begitu menghormati Nabi, salah satunya karena perbuatan zaman kakeknya. Karena dia tahu kakeknya memuliakan sekali dengan Nabi Muhammad, maka mereka juga memiliki apa? Sifat yang memuliakan Nabi karena melihat kakeknya. Jadi sekali lagi bab-bab seperti ini jangan pernah kita apa? Mencari apalagi dengan rasa sinis ingin menerakan-nerakakan orang yang telah berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Wabada wafat jaddih, dan setelah wafatnya kakeknya, kafalahu ammuh, yaitu yang menjadi kafil
yang mengurusi Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri yang namanya Abu Talib. Wakana fakiran, Abu Talib orang ini fakir. Fakir, fakir ini kalau zaman dulu lebih parah dari miskin. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi fakir lebih dahsyat dari miskin. Jadi fakir miskin, berarti fakir itu lebih parah dari miskin. Para ulama ahli fikih ketika membahas tentang ini banyak nanti antum bisa buka di dalam surat apa? Taubat itu berkaitan dengan asnaf. Ya, orang-orang yang sifat-sifat yang berhak menerima zakat. Nanti dibahas tuh dalam kitab fikih, mal farq baina al-fuqara wal masakin. Mal farq baina al-faqir wal miskin. Apa sih bedanya antara al-faqir, fakir dan miskin? Itu ada dibahas. Nah, ada yang mengatakan fakir itu fakir ya, kalau bahasa kita fakir ya, itu fakir bahasa Arab sebenarnya. Fakir kita nyebutnya kan fakir ya. Cuman kadang-kadang fakir miskin itu identik bagi miskin. Padahal nggak mesti fakir atau miskin. Nggak. Nah inilah fakir adalah orang dalam pembahasan ulama diantaranya fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, penghasilan. Jadi orang yang susah tidak punya pekerjaan sama sekali itu namanya fakir. Miskin, orang yang punya pekerjaan tapi tidak menutupi kebutuhannya, itu disebut miskin. Jadi orang yang nganggur-gur beneran, fakir tuh. Nganggur beneran, ada juga nganggur cuma sesaat. Sabtu, Ahad nganggur, itu bukan nganggur itu. Itu kerja, atau nganggur tapi online terus kerja, itu bukan fakir. Fakir itu yang nganggur beneran, gak punya apa? Kerja. Miskin punya kerja, punya kegiatan, punya kerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ada yang memberikan definisi lebih tinggi. Fakir orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan sehari-hari atau sebulan dia butuh uang 3 juta. Dia dapat cuma 1,5 juta. Itu fakir. Ada miskin, orang yang punya pekerjaan tapi hanya cukup memenuhi kebutuhan. Cukup. Enggak ada lebih, enggak ada simpanan. Dia butuh tiap bulan 3 juta, kerjaannya hasil kerjanya 3 juta, itu namanya miskin. Tiba-tiba anak sakit, gak bisa dia. Dia kerjain, bagaimana caranya? Tiba-tiba anak sekolah, udah naik masuk sekolah, dia gak bisa. Itu miskin. Tapi untuk kebutuhan cukup. Jadi tidak ada simpenan sama sekali. Itu namanya miskin. Nah ini definisi yang zaman sekarang, kalau kita pakai, kayaknya gak ada yang fakir, gak ada yang miskin zaman sekarang. Senganggur-nganggur ini bisa merokok. Itu kan rokoknya mahal lagi. Lebih lagi berlebih. Apa senanggur-nanggurnya punya apa? Handphone. Harganya jutaan, 3 juta. Wah ini kayaknya definisi fakir miskin sekarang kayaknya apa? Agak-agak susah dicari. Cuman punya perasaan fakir miskin lebih banyak dari zaman dulu. Jadi punya rasa saja. Kalau orang dulu malah berusaha untuk gak masuk ke dalam apa? Fakir. Kriteria fakir miskin. Sekarang banyak yang dimasukin. Makan miskin. Wah miskin mulu kalau urusan apa? Jangan-jangan kita. Nah ini jadi definisi itu kayaknya mulai berkembang. Mungkin sekarang bisa dimasukkan ke dalam kriteria kedua, yaitu apa itu? Yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak mencukupi. Karena memang maaf, mungkin kalau orang ini dulu 5 juta cukup, kalau dia sekarang hidup 5 juta dengan rumah kontrak, punya anak 6, selesai. Bini dua selesai. Tapi maaf, berat lagi ya. Ini udah berat itu. Nah ini berarti definisi itu bisa kita lihat. Tapi intinya ini Abu Talib fakir. Ini fakir, bukan miskin. Fakir berarti lebih di bawah daripada miskin. Fawasa Allahu rizqahu, maka Allah lapangkan rizkinya. Gara-gara apa? Gara-gara masuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Di sini dikasih pelajaran yang sangat besar sekali. Yang pertama kata para ulama, antum walaupun tidak mampu, fakir, jangankan miskin, fakir. Kemudian antum ada anak yatim, antum tanggung, itu Allah buka rezekinya. Kan Nabi Muhammad orang anak yatim waktu itu. Nah, yatim kalau bahasa orang sini nyebutnya yatim piatu lagi ya. Pakai piatu itu. Zaman apa? Bapak ibu dah enggak ada. Yatim aja. Antum ketika kemampuan tidak banyak, sedikit, bahkan fakir ya, bukan miskin, gak punya sama sekali. Terus ada anak yatim, antum ambil, antum pelihara,
antum apa jamin antum kasih paling tidak perhatian mereka yatim wasallahu rizqahu, dikasih luas tuh rezekinya siapa Abu Thalib. Begitu juga kita saat ini pelajaran untuk kita, siapa yang ingin diluaskan rezekinya perhatikan anak yatim, anak yatim. Subhanallah, kan sering kita dengar hadis ya arrajulun syaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam an qaswatan qaswati qalbi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaka, dia mengadu qaswata qalbi, tentang kesetnya hati dia. Ya Rasul, hati saya ini keset ya Rasul. Keset hati itu maksudnya kasar, ketika dikasih nasihat sulit masuk. Keset itu ketika bercerita tentang surga neraka, enggak ada cerita neraka senyum. Enggak ada takut-takutnya. Orang kalau cerita neraka meninggal itu kan serem. Melihat orang meninggal kadang-kadang kita ada naik tuh iman ketika ya Allah meninggal. Pas melihat orang sakaratul maut hilang tuh harta enggak ada fungsinya, ada iman tuh naik. Ada artinya kejadian-kejadian tertentu membuat getaran hati tuh ada. Tapi kalau hatinya keset tuh normal, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa? Gerakan itu enggak ada sama sekali. Makanya yang sering kita sering dengar ayat wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum iman, wa idza tuliyat ayat, kalau sudah dibacakan ayat zadatuhum nambah iman. Dibacakan ayat, dibacakan boleh ayat Al-Qur'an, dibacakan getar hati naik iman. Ada juga ayat itu dilihat tanda-tanda kekuasaan Allah ada naik iman. Ini enggak ada sama sekali. Jadi ayat itu nanti ayat Al-Qur'an itu ada ayat qauliyah, ayat qauniyah, yaitu ada qauliyah dan qauniyah. Ketika melihat itu iman nambah, nggak ada nambah iman, datar aja. Dibacain ayat hadis tentang adab tentang nggak ada, atau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menggetarkan hati, dia juga nggak bergetar. Ini berarti hatinya apa? Kasat. Itu masuk kasat. Syaka paswata qalbi. Orang ini mengadukan tentang sekesetnya hati. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Imsah raksal yatim. Sarannya Nabi apa? Imsah raksal yatim. Usap kepala anak yatim. Engkau akan dari ukal maka hatimu akan lunak. Watak dihajat, hajatmu akan digabulkan oleh Allah Subhanahu. Apa usap kepala anak yatim, hatimu akan lunak, kabul hajat. Artinya membuka pintu rezeki. Kalau kalian mengalami kesulitan rezeki, perhatikan anak yatim. Subhanallah. Ini ya maksudnya ngusap kepala anak yatim, jangan ngusap doang. Anak anak yatim dulunya unik malah, tu anak yatim malah bukan giran malah puyeng, puyeng nyelamak lagi malah bukan musab aja. Makanya kata ulama tu kalau musab anak yatim jangan dari depan ke belakang, dari depan ke dari belakang ke depan. Kalau begini ini musab tu salah, yang musab tu yang benar begini. Jadi dari sini musab langsung ke sini, ada masuk. Kalau musab dari sini tak ada kantong lewat, molos. Tapi kalau dari sini kan. Nah, maksud ada apa? Berarti ini ada mampir sedikit. Itu adalah itu subhanallah. Rizki dan yatim itu ada dua. Yatim kan definisi yatim itu sudah tahu ya. Man mata walidu dikatakan siapa yang meninggal orang tuanya walaupun dia belum dan dia belum apa? Belum sampai usia baligh. Masih kecil kan, ini kan masih umur berapa Rasul? 8 tahun. Belum baligh Rasul sallallahu. Itu yatim. Maka kalau kita kasih yatim sunahnya megang pala. Tapi kalau waktu masih orang miskin enggak ada sunah megang pala. Masih orang miskin megang pala. Itu yatim itu insyaallah saya yatim gitu, bukan insyaallah saya miskin. Nah, miskin beda. Kalau miskin itu udah gede. Nah, kalau yatim anak itu belum balik. Jadi kalau lagi bagiin sedekah kan jangan pegang palanya. Ibu membagi-bagi sedekah. Itu enggak ada sunah megang pala. Yang sunah megang pala siapa? Hitam, anak-anak yatim. Dan yatim itu ada dua. Ada yatim orang lain, ada yatim keluarga sendiri. Tentunya keluarga sendiri lebih afdol. Yatim orang lain siapa? Tetangga. Tetangga, bapaknya meninggal, anak yatim. Betul gitu. Ada yang yatim sendiri. Semakin dekat, semakin dekat. Misalkan seorang suami istri punya anak, suaminya meninggal, berarti kan jadi yatim. Maka si ibu punya anak yatim sendiri. Si ibu, si janda ini melihara anaknya dengan penuh ikhlas. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memelihara anak yatim plus anak yatim sendiri. Itu keramat itu luar biasa. Makanya jangan macam-macam nih sama si ibu yang apa?
yang miara anak yatim ini mulianya luar biasa. Kita miara anak yatim orang aja mulia, apalagi anak yatimnya sendiri. Bapaknya meninggal, si ibu nyari si anak kecil dijagain. Oh, itu luar biasa. Ini merupakan apa? Yatim sendiri namanya. Itu yatim yang kedudukannya lebih. Seperti ini juga Nabi kepada Abu Thalib termasuk yatim keluarga. Walaupun bukan anak, tapi dia yatim keluarga. Yatim dari apa? Ponakan. Jadi kalau antum memperhatikan anak yatim orang di luar sama anak yatim keluarga sendiri, lebih afdol anak yatim keluarga sendiri. Jadi yatim ini namanya yatim apa? Dari sendiri, dari keluarga sendiri. Nah, ini ternyata Abu Thalib mengambil anak yatim dari keluarga sendiri, maka punya kemuliaan. Maka Allah luaskan rezekinya. Jadi Allah luaskan rezekinya gara-gara miara anak yatim. Apalagi pak yatimnya nih Abu Thalib nih, Abu Thalib melihara Rasul yatim dari keluarga. Yang kedua yatimnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini dari zaman Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu orang miskin, susah. Tapi waktu bayi Nabi Muhammad ikut di keluarga Halimah, maka menjadi apa? Luas rezekinya. Pamannya, gemuk dan semuanya itu gara-gara Rasulullah SAW. Karena Nabi ini membawa berkah dimanapun dia berada. Jangankan fisiknya, nah, namanya disebut aja membawa berkah. Nama Nabi Muhammad, nah, tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali apa? Lihat, ma min muslimin yusalli aliyya wahida sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yusalli aliyya. Tidak ada seorang muslim yang bersalawat kepada aku illa sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat yang lain, ma dikatakan ma min muslimin yusalli alaihi illa radallahu alaihi ruhi hatta alaihi salam. Tidak ada orang bersalawat kepada aku sekali kecuali Allah akan mengembalikan ruhku dan memberikan aku buat salam kepadanya. Artinya bukan hanya fisiknya, namanya saja sudah, kalau apalagi apa ada fisiknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rizki bakal dibuka, balak dihindarkan, kan Allah sudah katakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihi, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menyiksa kalian wa anta fihi, sementara kau ya Nabi Muhammad berada di dalam golongan mereka. Ini luar biasa. Adanya Nabi itu membuat berkah dalam semua sisi. Maka Abu Thalib pun menjadi rizkinya berkah, kehidupannya bahagia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati abdi qani'an bima qasamahullahu wa yassarahu lahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi muddati, selama di dalam kafalah, di dalam pemeliharaan ambihi pamannya, qani'an, beliau bersifat qanaah, merasa cukup, tidak pernah ngeluh, tidak pernah apa minta nyusahin Abu Thalib, apa pernah. Rasulullah cukup aja. Inilah ini anak yatim yang begini kalau kita pelihara luar biasa. Karena ada juga anak yatim kalau kita pelihara menggelin, ada juga menggelin aja. Dikasihnya kurang ini, kurang ini, kurang berkah. Tapi kalau anak yatim soleh, wah itu luar biasa. Apalagi anak yatimnya dari keturunan Nabi, wah. Udah anak yatim, keluarga sendiri, dari keturunan Nabi, qani'an, qana'ah, baik, soleh. Wah itu antum dapat apa? Surga itu udah dapat, kalau bahasa kita gitu, kunci dunia udah dapat kalau punya anak yatim begitu. Nah, punya yatim siapa? Dari keluarga sendiri. Yang kedua dari ada silsilah nasab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga anaknya apa? Soleh, anaknya baik. Wah itu luar biasa. Orang yang dapat kayak begitu udah dapat kemuliaan dunia wal akhirat. Ini Nabi Muhammad orangnya qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya, tidak pernah nyusahi, tidak pernah meminta yang tidak ada. Ini namanya qanaah. Qanaah itu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak mencari apa yang tidak diberikan. Jadi itu namanya qanaah. Dikasih air putih, alhamdulillah. Jangan hanya gahwa.
enggak di bawahnya nih, minggu mana ada surat mana. Oh enggak ada memang disiapin, kecuali kita tahu sudah disiapin cuma berdua-duanya. Tapi jangan mencari yang tidak ada, cari syukuri yang ada, itu adalah sifat apa? Banana. Dikatakan takwa itu adalah antashkura bima yanal walam yatamanna bima lam yanal. Jadi dikatakan antashkur, engkau mensyukuri apa yang diperoleh, walam yatamanna bima lam yanal, dan tidak berangan-angan mencari apa yang tidak dapat. Itu adalah ciri orang yang qanaah, mensyukuri apa yang dia dapat dan tidak mencari apa yang dia tidak dapat. Jadi ayyashkura bima yanal walam yatamanna bima lam yanal. Ini kalau masih apa mencari apa yang dia tidak dapat, kata para ulama, yang dia dapat dicabut nikmatnya. Jadi kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita tidak dapat, tapi mencari yang tidak dia dapat, yang dia dapat dicabut nikmatnya. Antum sudah dikasih motor, antum berharap pengen dapat mobil, motor yang antum cari, yang antum dapat, yang punya enggak disyukuri, rasa motor itu aneh banget. Karena antum selalu melihatnya apa? Mobil, tuh kapan dia punya mobil, motor begini banget begini, enggak disyukur itu motor, udah. Jadi dia, ya tamah Nabi Malam Yana, dia berangan-angan apa yang dia tidak peroleh, maka yang dia peroleh akan dilahirkan semua. Makanya kita dianjurkan sifat qanaah, mensyukuri apa yang kita peroleh, jangan mencari-cari apa yang tidak kita peroleh. Maka seandainya di tempat ini nanti berbukanya makanannya macam-macam, lalu kita cari yang tidak ada, itu yang macam-macam tadi kurang enak. Ada macam, ada ayam, ada apa. Wah sayang nih gak ada sambelnya. Dicari sambelnya, maka hilang tuh nikmatnya, kurang enak. Enak cuma kurang, karena gara-gara kurang sambel. Karena aku berpikir sambel, maka yang di sini jadi kurang apa? Sambel udah lengkap, sayang nih gak ada kerupuk. Nah mikir kerupuk, maka yang di otak adalah kerupuk, yang di sini kurang nikmat. Makanya kata para ulama, maka syukuri apa yang ada dan jangan mencari apa yang tidak ada. Maka yang ada akan menjadi sempurna. Ini bukan berarti tidak boleh punya cita-cita, beda cita-cita. Kita syukuri dulu yang ada, alhamdulillah kita sudah makan begini nikmat, masya Allah. Insya Allah besok lebih enak lagi. Nah itu boleh, tapi kita syukuri dulu ya nih. Jangan kita lupa bersyukur dengan apa yang ada, mencari berharap apa yang tidak ada, maka nikmat yang ada akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah luar biasa qanaah waktu bersama dengan siapa? Abu Thalib, dengan apa yang dibagikan oleh Allah, wa yasarah, dan diberikan apa? Yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk Abu Thalib diterima dengan baik oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Tapi di bab ini nanti boleh sambil dulu kalau ada yang bertanya. Mungkin besok-besok agak kesinian kali ya, supaya pasti titik S-nya berapa. Boleh, boleh. Lagi-lagi ini lagi.